Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada materi aplikasi pengolah kata. Kali ini kita akan membuat daftar pustaka. Ini rangkaian daripada kegiatan membuat laporan. Pada materi yang kemarin sudah kita pelajari bersama untuk membuat daftar isi. Sedangkan kali ini kelanjutannya yaitu kita membuat daftar pustaka. Langkah yang pertama, kita atur dulu untuk page layout-nya, yaitu untuk page setup, kita atur untuk margin-nya, top and left masing-masing 4 cm, sedangkan bottom and right, yaitu masing-masing 3 cm. Untuk ukuran kertas atau paper-nya, kita pilih yaitu A4. Setelah itu, kita klik OK. Nah, untuk berikutnya yaitu font yang kita gunakan nanti adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Setelah itu kita tulis judulnya dulu, yaitu di sini daftar pustaka. Ya. Kita perbesar dulu. Ya. Langkah berikutnya yaitu kita masuk ke tabs ataupun menu reference. Kemudian kita pilih manage source ya. Dan kita tentunya sudah menyiapkan buku-buku yang kita jadikan sebagai daftar pustaka yang akan dilampirkan pada laporan. Yang pertama kita pilih new. Kemudian pada author, di sini author atau nama pengarangnya. Misalnya di sini ada nama Valerie Green. Ya. Valerie Green. Kemudian judul bukunya atau titelnya apa? Yaitu Protokol Perusahaan Kumpulan Petunjuk Bisnis Petunjuk Ringkas Etika Bisnis. Kemudian tahun diterbitkannya buku itu, kita lihat di sini ada tahun 1997, kotanya yaitu Surakarta, penerbitnya yaitu Gebara Gunawan. Ya. Itu contoh untuk satu buku ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, sama di sini ya. Buku yang kedua, misalnya kita klik lagi new. Siapa pengarangnya? Yaitu di sini ada Suhanda Panji. Kemudian judul bukunya yaitu dasar korespondensi niaga Bahasa Indonesia. Tahunnya itu ada tahun 1997. Kotanya, yaitu kota penerbitnya Jakarta. Dan nama penerbitnya yaitu Karya Utama. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah masuk buku yang kedua. Berikutnya buku yang ketiga, kita klik lagi new di sini. Yaitu nama pengarangnya adalah Muhammad Asaf. Bukunya Seri Ilmu Sumber Daya Manusia. Tahunnya itu tahun terbit, disebutkan di buku ini ada tahun
1987. Pertama ini ya. Kemudian kota penerbitnya yaitu Yogyakarta. Dengan nama penerbitnya yaitu di BRI. Oke. Lalu berikutnya yang ketiga, misalnya yang keempat ya, kita klik new lagi, yaitu untuk nama pengarangnya Julkifli Amsyah. Judul bukunya yaitu Manajemen Arsipan. Kemudian tahun diterbitkannya itu tahun 96. Itu 96 itu di kota Jakarta dengan nama penerbit itu PT Bra Media. Pustaka Utama. Kemudian yang kelima, misalnya kita memiliki 5 buah buku sebagai sumber baca atau daftar pustaka, itu di sini nama lagi adalah Sedarmayanti. Kemudian judul bukunya Tugas dan Pengembangan Sekretaris. Tahun terbitnya itu tahun 1997 di kota Bandung. Nama penerbitnya itu Mandar Madu. Setelah itu kita klik OK. Nah, langkah berikutnya, misalnya kita sudah selesai ya, berapa jumlah buku yang kita jadikan sebagai referensi atau sebagai daftar pustaka, nantinya kita klik close. Langkah berikutnya yaitu kita masuk ke referensi kembali, kita pilih ke bibliografi, kita klik di sini. Nah, setelah itu kita pilih pada bagian paling bawah yaitu insert bibliografi. Nah, sudah muncul di sini ya untuk daftar pustakanya. Ini sudah disusun dengan menggunakan sistem alfabetis oleh sistem ya. Kemudian untuk perataannya kita pilih yaitu rangka kiri kanan, untuk fontnya yaitu Times New Roman. Kemudian untuk size-nya yaitu kita pilih 12. Ya, ini sudah alfabetis ya, kemudian disusun dengan indeks oleh sistem langsung otomatis. Demikian untuk membuat daftar pustaka. Tentunya untuk selesainya tugas ini kita simpan terlebih dahulu ya, yaitu dengan nama misalnya di sini daftar pustaka ya. Kita singkat dengan tab push misalnya ya. Nah, demikian untuk pembuatan daftar pustaka dengan menggunakan reference. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.